kan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Dan ininya dari pundak belakang. Teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu hutan yang sangat keren, teman-teman. Namun di sini hutannya itu rata-rata sebagian sudah ditumbuhi atau ditanami sama kopi seperti ini, teman-teman. Nah, lihat di belakang saya, kalau itu masih hutan belantara, coy. Dan rencananya hari ini karena cuacanya lumayan panas, kita akan menjelajah sekitar hutan di sini, teman-teman. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu yang unik dan menarik, teman-teman. Seperti apa keseruan hari ini? Ikuti terus Sahabat Alam. Nah, teman-teman lihat. Ini adalah jambu bool atau jambu merah yang sudah dimakan sama kalong, teman-teman. Dan ini tuh lihat pohonnya. Kita ngambil dari menu buah orang. Kita ngambil dulu, teman-teman, beberapa buah jambunya. Hai, matah, eh. Wih, itu tuh ada yang mateng tuh. Rese, coy. Nah, ini dia, teman-teman, jambunya, coy. Kalau di hutan enak itu kayak gini, coy. Tuh. Cuacanya benar-benar panas banget. Jadi di sini tuh konturnya, teman-teman, ternyata bekas hutan belantara, masih ada pohon-pohon besar. Cuma memang ini sudah ditanami sama kopi oleh warga, teman-teman. Dan rencananya kita akan coba jalur ke atas tuh. Ya, lanjut. Alah. Nah, teman-teman, bisa teman-teman dengarkan suara air sangat jelas banget, lihat. Jadi karena saya di ketinggian, jadi bisa melihat keadaan yang ada di bawah. Tuh, pesawahan, sungai, dan ini sangat keren banget, teman-teman. Ternyata di balik hutan yang tadi ada sungai yang sangat jernih, teman-teman. Dari sini juga kelihatan, coy. Sungainya itu masih lumayan jernih lah. Lihat sekelilingnya, teman-teman. Di sini ada perkebunan warga juga. Tuh ada tomat. Terus tuh itu hutan asli, hutan belantara banget. Dan ini luar biasa. Oke, kita belum menemukan hewan. Cuma pemandangan di sini keren banget asli. Udah mengecewakan lah pokoknya. Kita akan lanjutkan lagi perjalanannya untuk mencari hewan. Yuk. nikmat banget coy. Lihat pemandangan di belakang saya, benar-benar sangat luar biasa teman-teman. Beginilah enaknya, nikmatnya ketika berada di alam, sangat luar biasa. Tuh, keren. Nah, lihat teman-teman, lagi-lagi jadi di sini tuh saya menemukan semacam kepik, cuman kepiknya itu benar-benar aneh teman-teman. Nah, ini nih, lihat. Ini ukurannya gede banget. Tuh. Tapi kalau misalnya dia ini nggak masuk ke getah pinus mah kayaknya coraknya benar-benar keren banget nih kelihatan nih. Tuh. Jadi dia ini teman-teman memiliki corak warna orange tuh di bagian tubuhnya, bagian bawahnya juga lihat tuh. Jadi dia ini semacam apa ya, kayak kepik penyedot Nexstar tuh. Dia ini kan punya penyedot di sini sih tuh. Cuman ya ini kayak gini coy tuh, uniknya itu siga naon gening anu teh teh kissing bagnya. Hampir kayak kissing bug teman-teman tuh. Bau getah coy. Tuh di sini juga ada satu lagi nih. Lihat teman-teman tuh. Aneh kepik naonnya tuh. Jadi kepiknya itu banyak teman-teman tuh. Ada dua tuh. Wow, keren. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Teman-teman, saya sedang berada di bawah pohon semacam ini kalau di daerah saya itu hoe teman-teman. Jadi ini sebetulnya masih jenis bambu dan dia ini tumbuh ke atas. Biasanya batang-batangnya ini tuh digunakan untuk kerajinan-kerajinan seperti kursi. Kalau di orang-orang daerah biasanya ini diolah coy. Dan lihat semua pohonnya ini dibaluti dengan duri yang sangat ngeri coy. Nah, suara air sudah mulai terdengar lagi. Kita akan coba telusuri jalur ke bawah coy. Yuk sambil kita nyari hewan lagi karena di sini kita belum menemukan hewan yang unik. Yuk. Ternyata ini menuju ke arah bendungan yang dulu teman-teman. Nah, bendungannya lihat tuh. Jadi itu bendungan yang dulu pernah saya datangi dan kebetulan nih airnya masih jernih teman-teman. Nah, sambil kita ngadem karena di atas tadi kita gak dapat hewan, kita menyisir pinggiran sungai atau bendungan yang ada di sini teman-teman. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu nih yang unik di bendungan ini. Kita sambil ngadem, kita sambil seru-seruan. Yuk. Teman-teman, kita sambil ngadem di sini, sambil saya akan coba nyari hewan di sekitar sini nih teman-teman. Kita seru-seruan nih di bendungan yang airnya masih sangat alami ini teman-teman. Karena saya yakin di pinggir-pinggir bendungan ini pasti ada hewannya, teman-teman. Syukur-syukur kita menemukan ular jenis air lah, teman-teman. Yuk, dan kita akan coba turun sekarang. Nah, teman-teman, lihat tuh kan, di sini ada hewan pertama yang kita temukan, ada tutut. Tuh, ini juga sebetulnya merupakan lubang belut nih, saya yakin. Tuh. Ih, cecernya juga banyak banget, coy. Wow. Tuh ada katak. Ini sudah lumayan rawa, teman-teman. Oh, oh, keren. Jadi di pinggiran kayak gini, ini bisa aja ada ular, teman-teman. Tuh, ya Allah, nikmat. Nih, hey, keren, coy. Tuh, ini benar-benar jernih banget airnya tuh. Aduh. Oh, dingin banget, teman-teman. Dan ini mulai jalan, coy. Jir, coy. Di seberang, luar biasa. Jadi ini bener-bener keren banget, teman-teman. Tuh, lihat, nah, airnya bener-bener masih jernih banget. Tuh. Wow, lihat tuh. Dan lihat tuh, itu ke bawah udah merupakan arus yang sangat kencang, coy. Tuh. Tuh, arusnya sangat kencang banget, coy. Tuh, saya nyebrang. Hati-hati, harusnya lumayan kencang, teman-teman. Di area rawa sana loh, karena tadi kayaknya banyak juga hewannya. Kita balik lagi nanti ke sana, tapi kita lihat dulu arah sana tuh. Keren, ayo. Kita turun ke bawah, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Bener. Yang gay. Oh, lapar. Nikmat, pengalaman nikmat luar biasa asli. Ini mengingatkan dulu permainan ketika waktu kecil, coy. Oke, luar biasa. Nah, kita lanjutkan lagi ngubah di sini, teman-teman. saya tuh penasaran di sela-sela tanaman ini, teman-teman tuh. Kita coba kokodok. Ada sesuatu yang dapat kelihatan saat oleh tangan teman-teman, posisinya. Iya teman-teman. Wah, cek air benar-benar. Lihat teman-teman. Oke, kita bawa dulu ke darat. Oh. Iya teman-teman. Ini luar biasa banget. Oke, kita review dengan kamera biar lebih jelas. Oke. Lihat teman-teman. Akhirnya. Tadi dikira ini merupakan ikan besar, coy. Tadi nyontrol ke bagian paha saya dan saya kejar. Saya kodok, ternyata ini merupakan kodok, coy. Jadi ini merupakan kodok sungai bufo asper, teman-teman. Dan ini ngeri banget sih ukurannya. Ini udah agak wajar, coy. Dimana biasanya untuk ukuran jenis kodok, biasanya dia ini agak cenderung agak sedikit kecil lah, persamaannya dengan kodok-kodok yang ada di darat lah. Cuma uniknya si bufo asper ini, teman-teman, jadi dia ini, lihat, dia ini bisa sampai segede tangan saya. Hai, kompolan anjir. Dahsyat sama lain. Duh, jadi kameramen itu paling takut sama hewan. Cukup. Balik ah. Coba. Ini cekelan juga. Sob, ini cekelan. Nah, teman-teman. Tuh. Jadi ini bufo asper yang sangat besar. Terlihat dari coraknya yang sangat mengerikan sekali. Mau apain cekelan tuh. Jadi sisiknya ini bukan sisik sih, kulitnya ini bener-bener permukaannya ini ngeri banget, coy. Dan sebetulnya ada beberapa anggapan juga bahwa si katak atau si kodok ini tuh benar-benar sangat berbahaya untuk kulit manusia. Karena memang ketika mereka ini merasa terancam, pasti akan mengeluarkan semacam cairan yang dikeluarkan dari bintil-bintil kulitnya ini. Warnanya itu warna putih dan itu berbau aroma yang sangat menyengat, teman-teman. Nah, itu adalah pertahanan dan ini juga sudah mulai menyengat. Nah, ini adalah kodok daripada keluarga bufo asper atau Bufonidae dengan memiliki fungsi selain dia ini di darat, mereka ini juga berada di air, teman-teman. Karena lihat di bagian kakinya, dia ini cenderung hampir sama dengan katak, yang katak itu memiliki kemampuan untuk melompat dan berenang, coy, lihat. Jadi kalau kodok saja biasanya tidak panjang dan tidak memiliki sirip seperti ini. Kalau ini memang kenapa dia ini memiliki sirip? Karena dirancang untuk bisa berenang ketika di air, teman-teman. Dan jangan salah, teman-teman, dia ini bisa memangsa katak-katak kecil, ikan-ikan kecil ketika berada di alam seperti ini, coy. Dan buat teman-teman yang kepo dan penasaran tentang efek daripada racun si bufo asper ini, teman-teman bisa mampir nanti ke video yang ada di sini nih. Itu sudah pernah saya tes dengan jumlah puluhan ekor kodok buduk, coy. Itu saya tes dan air kencingnya pun sempat saya tes, coy. Jadi berbicara masalah tes-tes racun-racun kodok dan katak, dulu itu sudah pernah saya bahas, teman-teman. wow, penangkapan iya mah kayak makhluk purba coy, kayak makhluk purba asli sih ya, tingali lengenas ya, tingali tuh telapak tangannya ini sangat-sangat keren coy, menandakan ini bahwa si katak ini sudah berusia sangat lama coy. Di sini juga ada bintilan ini nih, keren, kutil. Hah? Kutil? Jika kutil. Oke, keren banget untuk petualangan hari ini. Tadi kita sudah nyebur di sini, ngadem di sini, luar biasa. Nah, nyari-nyari hewan, ternyata ya dapatnya cuman ini, nggak apa-apa lah. Yang jelas saya bisa menyampaikan informasi tentang hewan ini teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.